Saya nyatakan kontes batu bacan bagian kedua hari ini 12 Juni tahun 2022 secara resmi dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ahmad Ghazali untuk tidak di kegiatan ini, dan terima kasih juga buat para fighter-fighter yang sempat menghadiri dan meramaikan acara ini, dan terima kasih banyak juga buat para teman-teman panitia yang sampai saat ini bisa memulai wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Mendaso yang telah memberikan waktu buat saya untuk memberikan sepatah kata selaku Ketua Koperasi Pasar Bening. Yang saya hormati Bang Jes selaku Ketua Asosiasi Pasar Asosiasi Puspa Cakra di Pasar Robening ini. Dan wallahi wabarakatuh. Semuanya sehat? Alhamdulillah. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa agar dia kembali pulih seperti sebelum terjadinya COVID-19 melanda dunia. Setuju? Oke, setuju. Kita kedepannya akan terus bangkit dari Rawabening untuk Jatinegara, Jakarta, dan Indonesia. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan kontes batu bacan bagian kedua hari ini 12 Juni tahun 2022 secara resmi dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ahmad Ghazali untuk tidak meninggalkan tempat. Kita akan menyaksikan bersama-sama ada penyerahan cindera mata kenang-kenangan berupa batu bacaan yang diberikan oleh Kepala Pasar Kota Administrasi Jakarta Timur. Batu bacaan ini Puspa Cakra, Bapak Edison untuk foto bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang mau? Tentunya di komunitas batuan Anja, jangan sombong dulu.
Ini total aja gimana? Okay.